Kalau produk lokal pakai Pixi ya, Pixi aja. Itu murahnya bagus. Makeover. Offer juga. Hampir semua kosmetik mesti ngeluarin setting hidung. Nah, aku pakai punya Makeup Forever. Terlalu warnanya nggak terlalu gelap warnanya. Oke, kita lanjut ke eyeshadow ya. Pakai lipstick punyanya Maybelline yang nomor 70. Berap? Aku pakai 70. Ini biar apa pakai lipstick? Enggak, biar irit. Biar irit eyeshadow-nya. Lebih nge-matte. Makanya lebih menonjol. Kan udah jadi eyeshadow. Kadang kan kalau produk lokal kan ada eyeshadownya nggak terlalu nempel, jadi kalau pakai ini udah kelihatan nempelnya. Fungsinya banyak. Black. Tapi nggak semua lipstick bisa pakai. Iya, ada ya? Beberapa lipstick, cuma aku pakai Maybelline ini matte banget. Yang matte, tapi matte-nya benar-benar matte. Kering. Kalau bleber-bleber kayak gini tuh gampang ngilanginnya. Kalau Maybelline, kalau pernah coba yang LT Pro terus pakai apa itu nggak bisa. Apalagi lipstick yang glossy itu jangan pernah dikasihkan ke situ. Itu ngerusak foundation. Masukin ke situ ya. Melek. Nah ini kan ini bleber-bleber kayak gini tuh gampang ngilanginnya. Melek. Ditimpa bedak langsung dia hilang sendiri. Diratain dulu, jangan sampai ada yang gadel ya. Jadi pakai 1, 2, 3. Jadi satu buat ratain di sini, satu buat ke atas. Nah ini buat ke belakang. Jadi enggak bisa pakai tangan. Kalau ini jangan pakai kuas, kalau buat meneras, kalau buat itu jangan pakai kuas. Nah ini udah kelihatan warnanya kan, tanpa eyeshadow. Nah aku pakai eyeshadow. Aku pakai punya yang Naked ya. Ini harganya kalau nggak salah 900-an kalau di ini pakai yang punya Makeover. Vokalur ada Vokalur. Cari yang agak-agak warna-warna orange sunset kayak gini. Warna-warna yang natural. Ada 100.000 juga ada sih Vokalur. Si beda lah. Tuh, dipakai juga langsung tegas kan, Melek? Nah, langsung kelihatan. Pegang dong. Sampai tipe ya, dong. Berem? Beda lah.
Tuh, dipakai juga langsung tegas kan, melek. Nah, langsung kelihatan. Pegang dong. Eh, sampai tipe ya, dong. Bareng. Kalau ini sekali ini udah kelihatan warnanya. Pasti ada harga dan rupa ya, Mbak. Nggak jatuh-jatuh ke bawah kan, nggak bleber-bleber pada. Apa? Was baur. Ini aku punya pakai Armando Caruso. Kalau nggak salah artinya 80.000 satu biji. Tapi kadang kalau udah dipakai, udah ada Aesedo tuh kadang ada kuasnya itu bagus pasti kuasnya. Yang di Aesedo kalau beli ada kuasnya. Vokalur sih kalau misalnya aku pakai. Jadi harus saya. Nah, kalau aku sayapin ke belakang. Jadi semakin ke depan semakin belakang semakin baur. Kayak dibuang gitu loh. Nah, ini ke atas. Nah, kan mundur. Nah, kalau misalnya di matanya agak nih. Ini merem, melek. Nah, gini aja. Nih, melek. Nah, ini ada melek. Nah, ini ada putarannya kan gini. Tinggal muter aja. Melek. Nah. Merem. Baur. Jadi matanya kelebarnya ke samping. Nah, kalau aku anti warna hitam buat di Aesedo. Ke atas. Yang penting kalau ada kayak gini langsung dibersihin ya, jangan sampai nanti malah merusak make up. Nah, ini kan asing yang baik ke belakang tadi dihapus sama bekas ini, spon bedak, melek. Nah, terus bagian bawah. Kayak disambungin loh. Kuasnya agak pipi kayak gini. Atas. Jangan baur atas. Jadi harus baurannya benar-benar nggak ngeblok-ngeblok ya, harus benar-benar baur semuanya. Baik. Atas. Ini lagi musimnya look-look sunset, jadi agak-agak orange. Ini bikin bulat dulu ya matanya ya. Paling tua coklatnya. Merem. Bagian tengah. Flawless. Melek. Tuh, jadi pas melek langsung kelihatan matanya bulat. Merem. Bukan hitam ya, tapi warna coklat ya, coklat tua ya. Kalau hitam agak susah dihapus atau baunya itu agak susah. Mendingan warna-warna coklat.
terus dibaurin antara yang tadi coklat sama orange nya jadi satu. Oke, ini lanjut pakai eyeshadow Vokalur yang apa nih? Yang cair ya? Yang Royal 04. Belum. Pakai shadow glitter. Merem. Ah, ini es yang glitter, shadow glitter. Kalau apa ya pakai punya Makeup Forever. Ini satunya 300.000 satu warna. Kalau pakai di sini juga nggak masalah sih. Kalau Ayuan ada yang kayak gini, itu ada yang glitter, pakai yang kayak gini nggak masalah. Jadi harus ada batas antara alis sama eyeshadow ya. Alis juga pakai warna yang putih.